Like and subscribe YouTube channel Ayunus Official. Ayunus Official. Sobatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ayunus Official. Meneruskan perjalanan jejak langkah kaki aku di dalam penelusuran tentang situs-situs sejarah dan juga tempat-tempat terindah di bumi Nusantara, kali ini aku tiba di salah satu tempat terindah di Kabupaten Wonogiri, yaitu di Pantai Klodok, tepatnya di Desa Paranggubito, Kecamatan Paranggubito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya tiba di tempat ini dan saya bisa melihat langsung bagaimana keindahan terkini, kondisi terkini daripada Pantai Klodok ini. Di mana beberapa bulan lalu saya datang ke sini, tempat ini masih dalam masa pembangunan ya, dalam tahap pembangunan. Dan ternyata setelah hari ini saya tiba di sini tidak ada perubahan yang ini ya, yang mencolok dan masih sama, hampir masih sama seperti pada waktu awal saya datang ke sini dengan harga karcis Rp5.000 masuk kedua pantai. Namun hari ini tadi aku udah membayar karcis Rp35 untuk dua orang, yaitu untuk masuk ke Pantai Simbuan dan Pantai Klodok ini. Keunikan daripada Pantai Klodok ini adalah pantai yang berada di Kabupaten Wonogiri bersebelahan dengan Pantai Simbuan, di mana Pantai Simbuan merupakan pantai yang merupakan pintu gerbang dari Ngiroro Kidul, di mana pada masa-masa tertentu di bulan-bulan suro sering dilakukan dan diadakan larung saji di tempat Pantai Simbuan. Dan Pantai Klodok ini tepat sekali berada bersebelahan dengan Pantai Simbuan dan hanya terpisahkan sebuah gunung yang cukup tinggi di sini. Namun keunikan dari pada Pantai Klodok dan Pantai Simbuan ini yang bersebelahan bertetanggaan ini, di sini di gunungnya itu diberi akses jalan ya teman-teman. Jadi bisa langsung dari jalan kaki ke Pantai Klodok maupun dari Kesimbuan maupun dari Simbuan ke Pantai Klodok dengan mengitari gunung ini ya. Dan akses jalannya di gunung ini juga sudah dibangun sangat bagus. Nanti bisa di-up di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk Pantai Klodok sendiri keindahannya ini teman. Ini keistimewaannya. Dan ini banyak sekali bebatuan di tepian pantai dan ini tidak bisa dipakai untuk mandi ya karena banyak bebatuan dan tidak ada pasirnya. Dan ini malah menurut aku Pantai Klodok ini lebih cenderung seperti teluk ya, sebuah teluk kecil yang berada di sini. Dan di sana itu adalah bukit di mana langsung bisa menuju ke Pantai Simbuan dan di atas bukit-bukit itu diberikan banyak sekali gazebo-gazebo yang dipergunakan untuk istirahat sambil menikmati debur ombak yang berada di laut sini. Ya, bagi teman-teman yang memiliki jiwa alam, suka dengan alam, sangat cocok untuk datang ke tempat ini menikmati pesona keindahan laut dari atas bukit, duduk di gardu pandang maupun gazebo-gazebo yang ada di atas. Nah, untuk foto selfie pun di tempat ini memang menyajikan spot selfie yang luar biasa keindahannya dan sangat cocok bagi para wisatawan yang suka ataupun hobi berselfie-selfie. Dan buat teman-teman semuanya yang mau prewed, katanya di sini ini juga kelihatannya ya cocok banget untuk mengambil background foto prewedding di sini ya. Keindahannya memang luar biasa. Dan pada saat ini untuk ombaknya pun rada sedikit surut ya teman-teman ya. Kalau ombaknya besar jauh lebih indah
Dan dari tempat aku berdiri ini banyak sekali kepulan-kepulan ini ya, buih-buih dari ombak. Jadi untuk kamera agak sedikit buram, mohon untuk dimaklumi ya teman-teman ya. Untuk akses jalan menuju ke Pantai Kloto ini, aku harapkan buat teman-teman semuanya, kalau bis yang gede, bis wisata gede itu belum bisa masuk ke sini ya. Yang bisa masuk hanyalah bis wisata tanggung, yang kecil, dan juga kendaraan mobil pribadi maupun sepeda motor yang bisa langsung menuju ke tempat ini. Untuk akses jalan mulai dari perkotaan masuk ke sini, arah dari Parangkubito sendiri jalannya itu sudah aspal bagus. Hanya saja ada sekitar 250 meter atau lebih yang sudah aku upkan di video sebelumnya ya, arah dari pintu masuk ke pantai ini menuju ke sini yang memang belum jalannya terkondisikan, dikarenakan memang masih sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang memakai muatan banyak ya, untuk pembangunan wilayah daerah sekitar sini. Nah ini teman-teman, aku ajak teman-teman untuk lebih mendekat ke arah pantai, gimana keindahannya lebih terlihat. Dan di ujung sebelah sana itu, kalau naik ke atas sana, nah itu kan di balik gunung itu sudah ada Pantai Sinduan teman-teman. Namun hari ini aku nggak naik ke sana ya. Untuk video naik ke sana dilihat dari atas itu ada di video sebelumnya juga. Aku udah pernah live dari sana dan juga langsung mengambil gambar dari atas puncak gazebo yang berada di atas. Dan buat teman-teman semuanya yang mau datang ke sini, panasnya luar biasa ya. Aku sarankan untuk berkunjung maupun datang berwisata ke Pantai Kloto ini pada sore hari maupun pagi hari. Jangan agak siangan ya, karena saat ini aku juga datangnya rada siang. Panasnya sudah luar biasa. Panasnya benar-benar luar biasa di sini ya teman-teman ya. Anginnya juga sangat kencang, namun panasnya juga sangat luar biasa. Di sini para pengunjung itu kebanyakan anak-anak kecil, serta dengan keluarga yang membawa keluarga pada mencari ini ya, keong-keong atau si apa itu ya, pong-pong ya, namanya di sini pong-pong, banyak ada pong-pong di wilayah daerah sini ya. Pada ngumpulin keong-keong kecil yang ada di tepian pantai ini. Dan menjadi sebuah keasikan tersendiri bagi pengunjung yang datang di sini, selain menikmati indahnya deburan ombak dan bukit-bukit yang berada di sekitar wilayah daripada Pantai Kloto ini ataupun teluk dari Kloto ini. Ini kalau ombaknya besar nyampe sini ya teman-teman ya, karena ini surut jauh lautnya di sana. Nah buat teman-teman semuanya yang ingin berkunjung ke Pantai Kloto ini, sangatlah merupakan pantai-pantai yang sangatlah strategis, dimana nanti teman-teman bisa mengunjungi Pantai Kloto ini yang bersebelahan dengan Pantai Sinduan, yang bahkan masih satu tiket dengan Pantai Sinduan. Dari sekali masuk bisa menikmati dua pantai. Teman-teman bisa belok sedikit lagi, nanti jalan arah pulang bisa mengunjungi Pantai Nampu, Pantai Oceanabek, dan juga bisa langsung ke Banyu Tibo dan juga Kelayar dan Gua Gong. Dan masih banyak sekali pantai-pantai yang berada di ujung sana. Dan ini di Parangkubito ini keunikannya teman-teman, merupakan batas dari Samudra Hindia dengan Indonesia. Nah ini merupakan desa, merupakan batas Samudra Hindia dengan Indonesia, terletak di Pantai Sinduan dan Pantai Kloto ini. Dan satu lagi buat teman-teman yang datang ke sini, jangan berharap teman-teman di sini bisa mendapatkan sinyal ya, karena menurut dari ini ya, khususnya memang di sini tidak bisa ada sinyal yang bisa masuk karena sesuatu ya,
dan betul-betul di sini tidak bisa mendapatkan akses sinyal apapun dari internet manapun, dan bisa menikmati keindahan alam secara khusus di sini tanpa terganggu oleh gadget lagi. Mau ambil-ambil video, mau ini ya berselfie-selfie, mau bermain bersama keluarga, sangatlah aman. Nah, inilah teman-teman gimana keindahan dari Pantai Kloto, kondisi Pantai Kloto terbaru di tahun 2024 ini masih tidak berbeda jauh dengan awal-awal dibuka, dan pengunjung pun tidak begitu ramai di sini seperti berbeda dengan pada awal-awal ya dibukanya Pantai Kloto ini. Dan demikian teman-teman semuanya, liburan aku hari ini menyaksikan keindahan Pantai Kloto dari dekat. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia mengikuti konten-konten dari Aryunis Official. Tetap didukung channel Aryunis Official dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye semuanya.